Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di suasana yang pagi buta ini, dan masih diselimuti embun yang dingin, petani tulen berada di area persawahan yang ditanami dengan bawang merah. Di sini saya akan bertemu dengan seorang wanita cantik, muda, yang membudidayakan bawang merah. Nah, ini orangnya. Yuk kita sapa. Assalamualaikum. Nanti kita ikutin dia untuk ini ya. Merawat bawang merah yang hanya dirawat sendiri oleh ibu-ibu muda ini. Ini luas lahannya berapa ya, Bu? Ini sekitar seperempat. Seperempat bahu. Seperempat bahu. Untuk populasinya butuh berapa bibit? Ini dulu 1,5 kintal ini. Bibitnya agak besar-besar jadi rodok nganu. Apa namanya? Enggak babar orang Jawa bilang. Kenapa sampean sebagai seorang wanita semangat jadi petani? Menurut saya itu petani itu sangat mengasihkan, tau nggak? Kita lihat tanaman kita subur, kita rawat dia, mereka pun tersenyum ketika kita rawat. Gitu ya? Iya. Jadi ini bisa buat motivasi untuk ini ya? Iya. Cewek atau wanita ya terutama ya? Takut hitam, orang hitam itu apa namanya, ngerjekennya orang Jawa bilang. Nah, ini lagi apa namanya, pencampuran obat atau ini ngeracik obat. Ini semua dilakukan sendiri ya? Iya, dilakukan sendiri, cuma kalau mupu itu harus sama orang, karena itu mupuknya satu lubang. Jadi gitu. Kalau saya sendiri nggak cukup, harus kita panggil ibu-ibu yang nganggur itu. Saya bisanya ibu-ibu yang saya suruh, yang nganggur-nganggur itu saya Jadi untuk yang pemupukan, terus untuk penyiangan gulma juga ya? Ya saya sendiri, cuma gulma. Oh, kalau gulma sendiri, ya, tapi kalau pemupukan? Cari gulmanya yang di lubang-lubang itu. Ya. Cuma mupuk aja saya butuh orang, karena nggak cukup itu kalau sendirian. Butuh tenaga tambahan ya? Ya betul.
Itu kayaknya di sela-sela bawang merah itu ada apa itu? Buah naga ya, itu juga punya sampean. Jadi selain bawang merah juga budidaya buah naga. Aslinya saya itu petani buah naga. Ah gitu. Nah untuk apa? Bawang merah itu masa panennya berapa hari? 60, kalau bagus bisa sampai 60 ke atas. Kalau dilihat kondisinya, kalau kondisinya kurang baik ya 55, itu harus sudah dipanen. Berarti, kalau bisa 60 ke atas, 60-65 itu. Berarti ya cukup cepat ya. Iya. Oke, terima kasih atas diberi kesempatan untuk berbincang-bincang tentang budidaya apa? Bawang merah dan lain sebagainya. Selamat beraktivitas, semoga tumbuh subur dan panen melimpah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya. Ya. Semoga bermanfaat. Petani happy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi perbincangan saya dengan ibu-ibu muda sebagai petani. Semoga perbincangan kami tadi bisa memotivasi, juga bermanfaat buat teman-teman petani semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.